Hi guys, di video ini aku bakalan get ready with Maybelline Fit Me Powder Foundation. Powder foundation ini punya 6 shade dan nanti aku bakal swatch satu per satu produknya. Dan di sini aku juga bakal pakai lip product dan maskara dari Maybelline. Jadi kalian bisa nonton swatches-nya dan pengaplikasian daily makeup rutin aku. So, enjoy. Akhirnya selesai juga dan ini adalah final look-nya. Oke, sekarang aku bakalan review produknya, tapi sebelum itu kalian bisa baca dulu klaimnya. Kalian tinggal pause aja video ini kalau mau baca. Klaim di sini itu katanya high coverage dan hasil akhirnya tuh matte. Kalau menurut aku untuk coverage-nya ini medium to high. Jadi kalau dipakai satu layer doang itu nggak terlalu nge-coverage banget, tapi lumayan lah buat nutupin dark circle aku. Dan kalau untuk hasil akhirnya itu bener-bener matte banget dan juga kelihatan flawless. Untuk ketahanannya, produk ini tuh bener-bener bisa nahan minyak di hidung aku. Dan aku pakai sampai sore pun produk ini masih nempel di wajah aku. Seperti yang aku bilang di awal tadi, powder foundation ini punya 6 shade yang berbeda tentunya. Dan ke-6 shade ini cocok banget di warna kulit Asia, terutama Indonesia. Oh ya, aku lupa mention, aku sendiri di sini pakai shade yang 120 karena undertone aku ini netral, jadi pas banget sama shade 120 ini. Dia tuh nggak terlalu pink, tapi nggak terlalu kuning juga gitu. Dan kalau kalian pakai powder foundation ini, kalian nggak usah pakai bedak lagi atau sebelumnya kalian pakai foundation, itu nggak usah ya. Karena powder foundation ini udah jadi satu kesatuan, jadi hasilnya tuh nggak akan jauh beda sama pas kalian pakai foundation plus bedak gitu. Kalau dari segi packagingnya, kalian juga bisa nilai sendiri. Ini bagus banget dan elegan banget. Kombinasi warna biru sama hitam ini jadi lebih klop banget. Oh ya, kalau kalian mau beli produk ini, kalian bisa cek official store-nya di Shopee. Produk ini tuh dijual dengan harga 130 sampai 140-an.
Dan aku juga punya voucher khusus buat kalian. Kalian bisa cek aja di video ini untuk vouchernya, atau kalian bisa cek description box. Dan di situ juga aku bakalan cantumin link produk ini. So, jangan sampai kehabisan vouchernya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa jadi referensi kalian dan semoga bermanfaat juga. Makasih banyak yang udah nonton video ini. See you on my next video. Bye-bye.